balasan telak loli anak Nikita Mirzani usai dihujat jual diri. Anak Nikita Mirzani, Laura Mezani alias Loli, kelap kali mendapatkan hujatan dari warganet. Terbaru, dia dicibir jual diri sembari menempuh pendidikan di London, Inggris. Hujatan ini bermula karena perseteruannya dengan sang ibu. Alih-alih memihak Nikita Mirzani, Loli justru membela Antonio Dedola yang meninggalkan ibunya. Bahkan sekarang Loli lebih memilih sekolah di luar negeri. Ia juga membuka jasa promosi alias endorse agar tidak bergantung dari nafkah Nikita Mirzani. Sontak warganet ikut mencari-cari kesalahan dari aktivitas lain Loli, seperti sering bermain media sosial. Ya, sambil jual diri juga. Sekolah kok sibuk medsos, masa si Antonio tidak menegur, kata warganet ke DM Instagram Loli dikutip dari Suara Denpasar. Tidak terima dihujat, Loli menegaskan kalau dirinya bisa membagi waktu antara sekolah dengan aktif di media sosial. Aduh, ibu, omongannya jangan kemana-mana, terlalu jauh. Sekolah ya sekolah, libur ya libur, tenang aja, aku bisa nge-manage waktu kok, timpal dia. Bahkan dia juga menyindir sang haters yang omongannya sudah keterlaluan tapi berpenampilan jilbab. Semoga ibu bisa cepat-cepat disadarkan sama Allah. Gak malu bu pakai hijab tapi omongannya begitu, tegas Loli.